Tebakanku benar, Bung. Hikari pengencari obat bernama elixir buat menyembuhkan sakitnya. Caranya cukup mudah dengan ngekill monster yang ada. Namun ya, kadang dapat ambas mirip seperti gajah. Dan satu lagi fakta yang aku temukan, para penjelajah dungeon ini tujuannya satu, yaitu menjadi hero. Miku ingin jadi hero-nya Hikari, Hikari ingin jadi hero-nya orang-orang yang punya penyakit sama dengannya, Airi mau jadi hero yang melindungi orang-orang tersayang, dan Kaito pengen jadi hero kayak ayahnya Haruka. Aku pikir setelah jamuan malam di episode sebelumnya, episode kali ini bakal turnamen. Ternyata tidak. Kampret lah, gua ke Gojek. Inti dari episode kali ini ialah Shion dan Shuna wangi-wangi. Udahlah, Rimuru kayak gak butuh uang aja. Sempat senang dengan kehadiran Akira yang spek onesanya tinggi, bisa masuk kecegatan kuat. Namun kemunculan Gederu bikin gua agak malas nonton anime Konofuka ini. Tubuhnya keker tapi suaranya gak garang. Sangat kuat namun gak peka akan suasana sekitar. Sudah dewasa namun ya, jiwanya kanak-kanak. Cih, sepertinya tim Haga mau mencampuri urusan desa asing ya. Sekian dari gue, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.